Jadi sekarang lu berdua masih belum mengaku juga? Beneran bang, kita bukan dari kacamata hitam, sumpah. Terus kenapa nih koper ada di tangan lu berdua? Diam lu. Gua tanya sekali, kenapa nih koper ada di tangan lu berdua? Kita juga gak tahu bang, tiba-tiba dia ngasih ke kita. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin tuh orang ngasih barang itu aja ke lu. Lu tahu gak itu isinya barang apa? Itu barang sangat berarti buat gua. Mereka bakal ngelakuin apa aja buat ngambil tuh barang dari gua. Oke. Kalau gitu mungkin teman gue ini bisa ngebantu lo buat jawab pertanyaan gue. Loh, ini maksudnya apa bang? Jadi lo masih belum mengerti juga apa maksud gue? Jawab pertanyaan gue sekarang. Atau gua bunuh lu sekarang! Iya bang, iya. Jadi begini bang. Sek, kabur tuh bocah. Lah, ini tasnya bro. Bro, gimana ini bro? Kawan kekuatan lu berdua ternyata. Tangan-tangan! Bawa-bawa! Bawa tasnya. Bos, gimana kalau kita cek koper ya? Yaudah, lu cek sekarang. Bos, aman bos. Oke, okay, aman. Oke. Sekarang gua percaya sama lu berdua. Rap, baju. Lu bos baju. Nih, lu pakai nih. Bulu udah pada busuk. Mau keluar deh nih. Ya bos. Ayo. Baru enggak? Baru. Halo bos. Kenapa Rut? Banknya udah dirampok sama geng Nasi Merah. Semua uangnya udah diambil bos sama mereka. Brengsek! Ayo kita rebut kembali. Oh oke bos. Halo bos. Barang udah ada di tangan gua. Bagus. Sekarang cepat bawa kesini. Oh oke oke. Aduh bos. Gue ketahuan nih bos. Ganti rencana bes, saya tunggu di lokasi. Oh oke, ntar bos.
tuh bocah. Lah, ini tasnya bro. Bro, gimana ini bro? Kawan kekuatan lu butuh buat senjata. Tangan, tangan. Bawa, bawa, bawa. Bawa, tante. Gimana barangnya? Aman kan? Aman, bos. Bagus, bagus. Akhirnya ini balik lagi ke gua. Gua kaya nih. Gua kaya. Gua kaya. Oke, oke. Kita tunggu. Satu, dua. Kok putih? Ah, bangsat! Apa nih?